Langkah yang keempat, untuk kita akan melukiskan garisan serenjang pada titik A. Serenjang pada titik A. Jadi kita akan lukiskan separuh bulatan berpusat pada titik A dengan jejari yang bersesuaian. Kita lukiskan separuh bulatan. Dan separuh bulatan tersebut, kalau kita panjangkan garisan A 3 ini, dia akan bersilang pada titik ini 3 dan juga pada titik yang cikgu labelkan sebagai 4. Berpusat pada titik 4 dan 3, buatkan satu lengkok dengan jejari yang bersesuaian dan sama. Satu lengkok dan berpusat pada nombor 3, buat satu lengkok begitu. Jadi persilangan lengkok tersebut kita sambungkan ke A. Sepatutnya dia membentuk sudut 90 darjah. Ini yang cikgu masukkan, 90 darjah serenjang.